I called because I met someone. No. We're getting married. Pejam celik, pejam celik. Saya dah nak tinggalkan saya dan saya. Saya dah nak tinggalkan budak-budak 42. Aduh, apa-apa pun, saya nak wish yang semoga sebulak. All the best, selamat maju jaya. Semoga se dapat kerja, sepunya kerjaya, cita-cita se. Semoga semuanya baik-baik je, insyaAllah, amin. Dan saya Dan, saya appreciate sangat apa yang saya ajar saya daripada awal sampai akhir saya ajar saya. Saya appreciate sangat-sangat. And saya nak minta maaf anda kata saya ada salah, saya ada terkasar dengan saya. Tapi saya tak ada pun saya dengan saya baik kan. Saya dengan saya, insyaAllah orang baik. Saya tak ada apa-apa pun. Terima kasih dengan saya. Yang baik je. Apa-apa pun saya minta dia dulu. Saya dan Hi Sonic, I'm Sishen. Thank you for your teaching and you are really a good teacher. Thanks for all that you have done. Good luck to you. Hi teacher, I just want to take a moment to thank you for teaching us for almost 4 months in our school. Thank you doing the best for us and your passion that you do. I learned so much from you. We do appreciate your effort. And hello, Sarani. I'm Adeline. Thank you. You teach me English, and thank you because you improve my English. You really are a good teacher. Hope you success in the future. Hi, Sarani. My name is Umay. Thank you for teaching us all this time, and thank you again for improving my English. And I hope sir success in the future. Welcome sir, thank you for being patient to help me to improve my English. I have learned so much during your class. Thank you. Thank you teacher Anik for teaching us a lot of English knowledge. I hope that teacher Anik will be better in the new school. Assalamualaikum sir, terima kasih sebab sudi mengajar saya dan kelas 42. Kalau saya ada buat salah silap ke, tolong maafkan ya. Hai sir, assalamualaikum. Nama saya Nurin. Terima kasih ajar kami semua untuk sementara waktu saja. Harap selesa di tempat lain nanti. Semoga berjaya di masa akan datang. Terima kasih ajar kami semua. Dari kelas 4.2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir Anik kerana telah mengajar saya untuk beberapa bulan ini. Kemudian saya ingin mendoakan Sir supaya berjaya dalam pekerjaan Sir. Thank you.
Farid. Okay, thank you Puan Azira. Tak ambil lagi Grammy Award. Okay, alright, terima kasih Cikgu Azira for the video. Okay, just short speech, a simple speech from me tonight. Okay, so thank you teacher semua, cikgu-cikgu, rakan-rakan guru yang menghadiri PLC pada malam ni. So saya harap kita adalah belajar daripada juniors kita ni, cikgu Anik dengan cikgu Atik. Pada Cikgu Atik dan Cikgu Anik, thank you tolong saya dan Cikgu Azira. You've been a great help, especially masa guru-guru menanda, Puan Cikgu Yazian dengan Cikgu Azira menanda SPM hari tu. So you guys have been like a great help. Sorry terpaksa beri really banyak sangat, but then kalau pergi sekolah mana-mana pun memang itulah keadaannya. Satu hari memang banyak kelas kan, untuk kita relief, untuk kita mengajar. So terima kasih banyak-banyak, you've been a great help to us. Selamat maju jaya, jadi guru yang baik nanti, guru bahasa Inggeris yang baik. Minta maaf banyak kami tegur cara pengajaran ini adalah, tapi itu semua adalah macam untuk kebaikan awak lah nanti kan, bila dah masuk ke betul-betul ke profession sebagai seorang guru. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay, saya sekarang nak jemput Puan Pengetua kita, Puan Rogaya, untuk menyampaikan sepatah dua kata lah untuk Andik dan Atik. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua ni lah, ahli PLC untuk Panitia Bahasa Inggeris. Terima kasih saya diundang untuk malam ini. Pertama-tama saya ucapkan sabas dan tahniah kepada Panitia Bahasa Inggeris. Saya masuk lambat tadi, saya minta maaf lah. Sebab saya dah tertidur. Okay, saya terlupa, saya terlelap sebab tadi balik pun sampai daripada sekolah sampai hampir pukul 4 petang. Penat, tertidur. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan guru, khususnya rakan guru SPM yang telah berusaha untuk SPM tahun 2020. Usaha dan kita lihat cikgu telah berusaha dan kita dah dapat keputusannya, dan kita cubalah untuk tahun 2021 kita cuba lagi untuk cikgu SPM. Saya tahu cikgu telah berusaha dan melihat mana yang perlu kita baiki, kita baikilah. Dan bagi guru-guru pendengar rendah, terima kasih juga melaksanakan PDPR dalam nombor baru ini dengan program HIP. Terima kasihlah untuk Cikgu Hidayah dalam melaksanakan program ini dalam nombor baru nombor baru. Tahniah saya ucapkan. Kemudian juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Praktikal Cikgu Anik dan juga Atik. Minta maaf lah Cikgu, saya tak dapat berjumpa atau terus dengan cikgu dalam keadaan kita yang terkengkang dan sebagainya. Saya minta maaf lah sebagai seorang pengetua tak dapat nak menyampaikan apa yang sepatut saya sampaikan. Dan harapan saya lah kepada orang muda, dua orang muda ini, dan kita tahu subjek bahasa Inggeris yang merupakan subjek kritikal di Malaysia lah, subjek yang penting untuk masa depan anak-anak kita. Dan saya harapkan Cikgu Anik dan Cikgu Atik ni akan menjadilah yang pertama bila keluar daripada sekolah menengah Sri Rahmat ni, belajar sesuatu bagaimana sebenarnya orang kata guru itu mudah, bagaimana sukarnya untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Okey, jadilah guru yang hebat. Maksud saya hebat di sini bukan hebat pada diri kita. Jadilah guru yang hebat pada pandangan anak-anak murid kita kepada kita.
Jadi bila di mereka kata kita ni hebat, mereka akan suka kita, mereka akan mudah memahami yang kita yang mereka pelajari, apa yang kita ajarkan. Sebab tanggungjawab seorang guru itu bukannya mudah bagi anak muda dua ini. Jadi seorang guru itu mempunyai amanah yang amat berat sebenarnya. Sebab kita di peringkat pelaksana, di peringkat bawah, nak memastikan bahawa anak murid-murid kita ini tidak keciciran, tidak ketinggalan, dan ini adalah merupakan satu perjuangan untuk masa depan mereka. Selalu saya ingatkan murid, di mana masa depan mereka? Masa depan mereka adalah di sekolah. Sekolah itu apa? Adalah tempat masa depan mereka. Dan kitalah yang membantu mereka bagaimana untuk mereka mencapai masa depan mereka yang lebih baik. Apapun, bila menjadi guru, saya harapkan kepada dua anak muda ini, kepentingan murid mesti didahulukan. Kepentingan murid mesti menjadi utamaan, kerana muridlah kita ada pekerjaan, kerana muridlah kita dapat meneruskan kehidupan hari ini yang lebih baik berbanding orang lain atau pekerjaan lain. Tanpa murid, tak tahu kita di mana dan bagaimana cara kehidupan kita. Tu ingatlah, makna kita sentiasa bersyukurlah menjadi seorang guru. Kita, kalau kita di Islam, nanti kita soal bagaimana ilmu kita. Kita dah sampaikan ilmu kita dan kita dapat membantu orang. Dapat membantu orang lain untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, insyaAllah. Itu mulianya menjadi seorang guru. Dan kita seharusnya menjadi seorang guru yang seharusnya begitulah. Bagi dua anak muda ini, saya ingatkan lagi, amanah jadi seorang guru merupakan memikul satu amanah yang berat. Dan jadikanlah kepentingan murid itu keutamaan kita, kerana tanpa mereka tidak ada kita. Saya juga, kalau tidak ada murid di sekolah menengah Sri Rahmat, tidak adalah saya di Sri Rahmat, tidak adalah jawatan pengurus di Sri Rahmat. Okey, syabas. Dan saya tak pasti awak akan balik ke kampus lagi atau bagaimana. Anak ni, dua anak ni balik ke kampus ni, ni tahun berapa ni? Tahun ketiga. Bila habis? Tahun lagi, setahun lagi. Lagi satu tahun lebih kurang. Oh, satu tahun jadi inilah cabaran awak praktikal dalam keadaan PDPR. Tapi melihat saya tengok tadi, awak orang muda yang cuba akses menggunakan satu kaedah PDPR yang cuba untuk menarik murid. Sebab bahasa Inggeris ni kalau biasa je budak pembosan. Bahasa Inggeris ni lebih kepada fun learning lah, kan, supaya mereka nak pandai bahasa Inggeris. Sebab kita pun belajar bahasa Inggeris berapa tahun pun tak pandai. Ini awak, saya harap awak anak muda ni cuba saut cabaran lah. Buat sedikit research ke apa untuk diri awak, melihat kenapa benda tu tidak boleh pergi jauh, bahasa Inggeris ni, dalam kalangan anak-anak murid kita lah. Terutama kalau kita lihat dah belajar daripada darjah 1 sampai tingkat 5 perkataan, 10 perkataan je yang tahu. Macam mana berpuluh tahun tu, apa puncanya? Ini satu yang menarik lah untuk awak lihat. Jadi kita ingin tahu sebagai seorang guru bahasa Inggeris, nak tahu apa puncanya, macam mana you nak selesaikan, apa solution dia dan sebagainya itu. Dan simpati lah saya sebenarnya, sebab awak tidak dapat mengikuti bersemuka. Sebab kalau bersemuka ni, saya rasa kita lebih banyak aktiviti yang boleh dapat dilaksanakan. Dan mungkin awak akan lebih banyak memperoleh pengalaman lah. Sebenarnya praktikal ni lebih kepada pengalaman. Bagaimana nak mengharungi situasi semasa di dalam classroom. Itu dah praktikal. Saya pun dulu praktikal, saya ingat lagi tahun berapa, 91 dekat Sungai Petani, tulisan macam naik gunung turun kelurah dekat papan putih. Kan, tulisan dalam memang tak cantik. Memang tak cantik, sebab tu sampai takut nak tulis dekat papan putih, papan hitam waktu itu. Okey, Tahniah dan terima kasih ucapkan. Semoga anak-anak ini akan terus maju jaya. Minta maaf, saya punya bateri ni dah habis, saya on sekejap. Terus maju jaya dan menjadi seorang guru yang hebatlah satu hari nanti. Kalau mungkin kita akan dapat lihat awak menjadi guru yang hebat. Saya daripada saya, Gulab, teruskan pengajian anda.
dapatkan keputusan yang cemerlang untuk diri anda. Okey. Okey. Terima kasih panitia PI. Okey, sama-sama. Okay. Malam. Boleh sambung tidur pun. Saya tengah menanda ni. Awak bercakap tak asyik juga apa saya tu menanda ni. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah selamat malam bagi puan tu dan sebagainya. Okey, bye. Okey, bye. Okay, last word from Anik and Atif. Okay, Anik go first. Okay, I have a question. Alamak. Throughout the month, how's my teaching? Yeah, Cikgu Hazira. Sila jawab. PM tepi. Good or terrible? MVP cannot reveal everything. Frankly, this is my point of view for both of you, because the first few weeks Cikgu Azira was not around, right? She was like marking SPM paper, so I went in like few times to observe both of you. Well, the first time it was like lah, but then I rasa macam ialah cikgu baru kan, what do you expect kan, suara tak keluar dan nak Anik suara. Ya Allah, I duduk dekat belakang agak mana lah suara budak ni, because kita jadi cikgu, aset kita adalah suara kan. Kalau you, I duduk belakang, I tak dengar, so meaning that lessons tu memang tak sampai lah, betul tak? So Atik pun sama, alah mak jambu semua kan, macam suara tu tak keluar semua, cakap macam mana nak jadi cikgu ni. So that was like the first impression was like not good lah, I tell you the truth. So because I rasa macam kalau cikgu suara mesti macam kena power, barulah budak boleh dengar, boleh dapat apa yang dia nak ajar kan. Kalau suara tak ada, tak sampai ke belakang, memang terrible lah. But then over the weeks, over the months, you guys makin elok lah. Right, so macam saya kata lah, sorry, I think adalah komen-komen kita orang tu a bit harsh for you guys, but then I think it's for your own good. So macam lama-lama you dah okay, right? You dah dapat students dah boleh connect dengan you guys, and then personally Atik, I tengok you punya lessons PDPR you sangat bagus, right? Sangat bagus. Malu lah. Jangan gitu. Sangat bagus. In fact, lagi bagus daripada I yang buta IT ni. Okay. Lepas tu, Cikgu Azira tak tahulah. Dia nak komen apa lagi tak? Ada tak? Ke PM tepi lagi? Baik. From the first day until today was the last day getting better. Especially for your slides presentation. Nampak macam well prepared lah compared to the earlier phase when macam dia tak berapa prepare sangat. So cuma itulah, kadang-kadang budak masuk tak masuk pity you guys lah, because most of the students did not respond as well. Macam kita cakap seorang-seorang macam biasa, bukan you je, kita orang pun sama macam cakap seorang-seorang. So it's normal. I say hello, are you there? Macam dia kadang-kadang buat macam tak dengar, padahal dia dengar, cuma dia tak takut, tak tahu nak jawab apa. Ya lah. Yang YPJ lagi teruk kan? Sebagai wakil Cikgu Jambu ni. Betul lah. Yang Cikgu Nurisah tu cakap voice aset paling penting sekali. Kalau boleh kuat suara sampai kelas sebelah pun belajar English juga. Kali tu marah budak tu suruh berdiri, kelas sebelah pun berdiri sama. That is very good advice. Okay, all the best Hatik and Azik. Right, thank you. Okay. Dah? Wah, tanpa pergi salam semua. Okay, alright, I think that's all for tonight.